Sekolah yang kutunggu, kutunggu. What? Siap. Tapi enggak sih kalau masih di sini. Oh, memang dilarang. Boleh. Ya, harus sini. Di dalam situ. Ada. Di dalam, di belakang. Terus? Kita masuk. Ini batu nanas. Oh, ini nanasnya? Ah, ini batunya. Oh, ini penanas? Iya. Oh my god! Wow! Ini batu. Ini kan lahir di atas batu. Pose punda. Ini, Mi. Eh, iya. Ah. Ini dia. Ini, Mi. Maksudnya dia pose punda. Batu nanas. Oh, manas, nanas yang tumbuh dari dalam batu? Hmm. Dari batu? Nah, ini sejarahnya ini. Tuh, kok keliling-keliling. Dia bisa punya batu. Ini menangis ini kalau malam ini. Menangis kalau malam ini. Banyaknya ini. Makasih Allah, ini biru ini buru-buru kalau anu. Bi, banyaknya. Ini dia semua ini. Hmm. Warsuponda ini, aslinya Warsuponda. Kenapa dia namanya kampung ini Warsuponda? Hmm. Berasal dari ini dia, kampung ini. Dek, ini juga? Iya, dia semua ini. Nanas tumbuh dari dalam batu. Wih, banyak ya. Banyak sekali. Halo. Inilah kenapa alasan terbentuknya nama kota Warsuponda, karena Warsuponda itu artinya nanas yang keluar dari dalam batu. Masih ada di sini. Ini bisa diambil buahnya dia? Bisa. Siapa yang ambil? Kalau aku mau ambil, ambil. Ah, nggak usah. Cuma ya biasa kalau mau makan diambil. Bukti toh. Dia tumbuh hidup. Enggak pernah mati dia. Dari dulu sampai sekarang. Itu pohon apa itu di tengah-tengah batu? Yang ini. Hmm. Pohon alpukat tapi sudah mati. Enggak bertahan dia. Memang nanas sih. Coba ini. Ini yang paling anu sekali, paling viral sekali toh. Ini he, ya, di semuanya ya, banyak ya. Iya. Tidak ada tempat lain yang lain, hanya di sini dia. Jadi ini tempat lain. Di masih berbuah lu banyak. Iya, ini dia tidak akan hidup tempat lain, hanya di sini saja dia hidup. Ayo di sebelah. Enggak ada. Di situ saja.